berkaitan sama rangkaian Natal, kita akan menggelar yang namanya juga operasi lilin. Yang lebih spesifik tadi situasinya karena kita ada di tengah pandemi COVID. Kita mengidentifikasi kurang lebih ada sekitar 292 gereja. Rangkaian perayaan Natal dan ibadah Natal yang kemudian gereja akan melaksanakan khususnya ibadah tatap muka, ini berarti berpotensi terjadi kumpulan dari jemaat. Pengendalian COVID tidak bisa pemerintah bekerja sendiri. Kita harus memperkuat di hulunya, di aspek pencegahannya, di masyarakatnya, sehingga saya punya harapan kita bisa melakukan serangkaian perayaan ibadah Natal dan ibadah Natal di tengah pandemi COVID ini dengan betul-betul kita landaskan kepada hikmah.